다물어 이 새끼야! 아, 에이씨! 아. 문기 어디 있어? Halo, kembali lagi bersama Nobar. Kita akan melanjutkan keseruan series Bad Guys episode yang ke-6. Yang jelas, film ini dibintangi oleh paman saya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Ma Dong Seok atau Mamang Don Lee. Tanpa banyak basa-basi, mari kita sama-sama Nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, Wong Chul dibawa ke mobil van. Du Kwang memberi kesempatan terakhir pada Wong Chul untuk berubah pikiran. Tapi Wong Chul tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ia yakin bahwa Jung Moon adalah orang yang baik. Karena Wong Chul menolak tawarannya, Du Kwang menyampaikan bahwa persaudaraan mereka telah berakhir. Sementara itu, Tae Soo baru saja keluar dari penjara setelah dikurung semalaman. Ia menelpon Hyun tapi tidak diangkat. Ternyata Hyun sedang bersama In Jeong. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Hyun kelihatan sangat tertekan dan dia berkata bahwa mereka harus menyerang sebelum Tae Soo bertindak. Tae Soo lalu dijemput oleh timnya. Mereka harus segera berangkat karena gelang GPS Wong Chul kembali terlacak. Sementara itu, terlihat Wong Chul yang berada di van dan dijaga beberapa gangster. Sedangkan Du Kwang mengikuti dengan mobil pribadinya. Wong Chul sebenarnya ingin bertahan hidup. Maka dari itu, ia berusaha mengejek para penjaganya hingga membuat mereka mengamuk. Melihat itu, Du Kwang langsung turun dari mobilnya dan dia mengambil tongkat golf. Ia membuka pintu mobil Wong Chul lalu mengejek Wong Chul bahwa hidupnya akan semakin berat. Jung Moon mendeteksi sinyal Wong Chul berhenti di sebuah gunung. Mereka segera bergegas ke sana. Wong Chul akan dikubur hidup-hidup di dalam tanah yang sangat dalam. Dia kini hanya bisa berlutut pasrah dengan tangan yang terikat. Setelah lubang yang sangat dalam itu selesai digali, ia langsung dimasukkan ke dalam lubang itu. Du Kwang sebenarnya masih tidak ikhlas menguburkan si Wong Chul ini. Perintah membunuh Jung Moon datang dari seseorang. Orang itu menyuruhnya untuk memerintahkan Wong Chul agar membunuh Jung Moon. Sebagai perpisahan, Du Kwang melepaskan cincin pemberian Wong Chul lalu melemparkannya ke arah Wong Chul. Setelah itu, anak buahnya langsung mengubur Wong Chul hidup-hidup. Tak lama kemudian, tim anjing Eden akhirnya sampai di sana. Meskipun mobil Du Kwang telah pergi, tapi untungnya mereka melihat van yang masih terparkir. Setelah selesai mengubur Wong Chul, para gangster kembali ke vannya. Tapi saat membuka pintu, tiba-tiba mereka dihajar oleh Kapten Go dan para anak buahnya. Sementara itu, Wong Chul berhasil keluar dari kuburannya. Dia mendengar suara telepon. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata yang menelpon adalah Du Kwang. Dia berkata bahwa tim anjing Edanya akan segera datang. Jadi sebaiknya ia bergabung dengan timnya lagi. Ternyata Du Kwang memang punya niat untuk melepaskan Wong Chul ini. Ia sengaja mengubur di tanah yang lunak dan tidak mengikat tubuhnya. Dia hanya menjalankan perintah. Tapi dia juga berusaha menyelamatkan adik angkatnya. Saat ia akan menutup telepon, mobilnya berhenti mendadak. Karena kaget, handphonenya terjatuh. Ada sebuah mobil lain yang berhenti menjegat mobil Du Kwang. Supir Du Kwang yang kesal langsung melabrak pengemudi mobil itu. Tapi tidak disangkanya, ia langsung ditikam dengan pisau. Du Kwang kenal dengan orang itu. Wong Chul mendengar Du Kwang berpindah tempat lalu terdengar suara kaca dipecahkan. Wong Chul yang panik terus berbicara memanggil kakaknya. Tapi tidak ada jawaban. Ia mengabaikan teman-temannya yang datang. Sementara itu, Du Kwang berusaha melawan orang-orang itu. Tapi sialnya, karena kalah jumlah, ia kewalahan hingga akhirnya dia kalah. Salah satu orang mengambil handphone Guang dan ia tahu telepon itu masih terhubung dengan Wong Chul. Namun, ia tidak mematikannya. Ia justru melemparkannya ke hadapan Guang. Du Kwang tak menyangka.
orang-orang yang ia kenal ini bakal berkhianat dan menikamnya dari belakang. Tanpa berkata sedikit pun, pria itu memukul kepala Duguang hingga ia pingsan. Wong Chul tampak sangat linglung. Ia memberitahu timnya bahwa kakaknya, Duguang, telah diculik. Awalnya Yumi ragu akan kebenarannya. Tapi Wong Chul menjelaskan suara-suara yang didengarnya itu, dan mereka akhirnya juga berasumsi Duguang hanya pingsan. Wong Chul ingin menyelamatkan kakaknya yang diculik. Kapten Gu bertanya, bagaimana caranya? Wong Chul berusaha menenangkan dirinya dan berpikir. Ia mengambil Kapten Gu dan memohon agar membantunya. Kapten Gu menanyakan, apakah karena Duguang diam-diam telah menyelamatkannya dari kuburan? Wong Chul hanya bisa menjawab bahwa setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang benar. Yumi pun menambahkan, Duguang adalah salah satu ketua gangster yang terkenal dan punya sangat banyak anak buah. Di bawahnya, semua terkendali. Jika ada orang baru yang mengambil kekuasaan dan dia itu jahat, keadaan dunia gangster pasti bisa kacau. Mereka kembali ke gereja tua dan mendiskusikan kasus ini. Kapten Gu beranggapan, ada pengkhianat yang mencoba mengkudeta kedudukan Duguang sebagai bos gangster terbesar yang membawai 10 area kekuasaan. Kemungkinan besar, salah satu dari bos kecil di area kekuasaan itu adalah pelakunya. Kapten Gu menyampaikan ide di mana ke-10 bos itu akan dipanggil rapat dengan alasan ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Duguang. Tapi yang memimpin rapat itu bukan Duguang melainkan si Wong Chul. Wong Chul yang mengenal ke-10 bos kecil akan mengamati siapa bos yang tidak membawa tangan kanannya atau membawa tangan kanan yang baru. Karena tangan kanannya pasti sedang menjaga si Duguang. Dari hasil pengamatannya, ada 4 bos yang membawa tangan kanannya. 6 sisanya tidak membawa. Para bos itu terlihat tidak senang dengan kedatangan si Wong Chul. Mereka bertanya bagaimana ia bisa keluar dari penjara. Wong Chul hanya tersenyum dan menyampaikan bahwa ia dibebaskan lebih awal dan diberi waktu untuk liburan. Bos yang lain bertanya di mana Duguang berada. Wong Chul hanya menjawab jika kakaknya tidak bisa hadir dan hari ini ia datang mewakili kakaknya. Langkah berikutnya adalah mengeluarkan pernyataan yang bisa membuat mereka bereaksi keras. Wong Chul mengumumkan jika Duguang meminta pajak naik sebanyak 30%. Keributan langsung terjadi dan protes keras terjadi di mana-mana. Tujuannya adalah melihat reaksi mereka. Yang mencuri Duguang pasti tidak akan bereaksi pada peraturan baru ini. Wong Chul mengamati mereka. Dari 6 orang tersebut, tersisa 4 orang. Wong Chul lalu berpura-pura menelpon Duguang untuk melaporkan protes para bos ini. Sebenarnya, ia menelpon Kapten Go dan berkata ia akan sampai di sana jam 4. Yang artinya, 4 tersangka. Ia mengamati ekspresi wajah mereka. Siapa yang paling tenang? Karena bos itu pasti tahu Duguang sudah diculik. Wong Chul pun menemukannya. Bahkan, bos itu tersenyum sinis saat melihat Wong Chul menelpon si Duguang. Ia adalah So Mon Gi. Usai rapat, Wong Chul menyapa Mon Gi. Ia berkata, Duguang menyuruhnya. Melihat ketenangannya, Wong Chul makin yakin bahwa Mon Gi adalah pelakunya. Ia langsung menelpon Kapten Gu untuk memberitahu siapa pelaku penculikan itu. Dan ia juga yakin, pasti sebentar lagi Mon Gi akan menemui Duguang. Sementara itu, Duguang sedang disekap di dalam bagasi mobil. Yumi akhirnya berhasil menyadap telepon Mon Gi. Ia mendengar percakapan antara Mon Gi dengan tangan kanannya yang bernama Yeon Dong-sik. Mereka berjanji akan bertemu 30 menit lagi di sebuah gudang di dekat pelabuhan Incheon. Ia juga mendengar rencana mereka untuk menguasai daerah lainnya setelah menyingkirkan Duguang. Wong Chul sangat lega saat tahu kakaknya masih hidup. Kapten Go membagi mereka menjadi 2 tim. Ia dan Yumi akan membuat Mon Gi sibuk sehingga tak bisa pergi kemana-mana. Sementara para anjing Edan mengejar tangan kanannya dan menyelamatkan si Duguang. Taesu sempat ragu karena mereka cuma berdua. Setelah ditinggal berdua, Yumi juga berpikir ini sangat berbahaya. Kapten Go tetap tenang. Tapi tanpa diketahui, Kapten Go menemui Jaksa Oh untuk meminta backup tukang pukul untuk membantunya. Mereka kemudian masuk ke klub malam milik Mon Gi. Kapten Go memberikan tembakan peringatan sehingga membuat Mon Gi keluar. Ia mengira Kapten Go menginginkan sogokan. Kapten Go berkata, ia datang untuk bosnya, Duguang. Trio anjing Edan akhirnya sampai di gudang. Wong Chul menanyakan Taiso yang tidak membawa senjata, tapi Taiso berkata, ia hanya memerlukan tangannya. Wong Chul juga menyampaikan pada Jungmun agar tidak tertekan lagi, tapi ia tidak berkata apapun dan langsung mengeluarkan tongkat dari sakunya. Kapten Gu menyampaikan bahwa ia sudah tahu jika Mon Gi menculik Duguang dan berniat mengambil alih seluruh kekuasaannya di Seoul.
ia memberitahu kalau saat ini tim anjing gila sudah sampai di gudang. Monggi membuka pintu gudang, tapi ternyata di sana sangat-sangat kosong. Ia memberitahukan hal itu pada Kapten Go, tapi tiba-tiba Wong Chul dihadang oleh sekelompok gangster dari belakang. Ia mengenali pemimpin mereka, yaitu tangan kanan Monggi dalam acara rapat tadi. Ternyata tangan kanan si Monggi ini telah mengkhianati bosnya sendiri. Taiso berkata, akhir-akhir ini gangster sepertinya tidak punya kesetiaan. Dengan santai, Wong Chul menjawab bahwa tidak pernah ada hal seperti itu. Mereka bertiga langsung melawan gangster ini. Di tengah pertarungan, Taiso mendapat telepon dari Hyun, tapi HP-nya terjatuh dan langsung rusak. Im Jong menyiapkan senjatanya, lalu ia menyuruh si Hyun untuk kembali menelpon Taiso. Tapi tentu saja tidak diangkat karena HP Taiso tadi sudah terjatuh. Akhirnya, tim anjing gila berhasil membabat habis para gangster itu. Pemimpin kelompok itu menelpon si Dong Sik, tapi belum sempat bicara, Jung Moon langsung memukulnya. Wong Chul lalu mengambil handphone itu dan memerintahkan agar Dong Sik melepaskan Do Guang. Walaupun ia bisa membunuh Do Guang, ia tidak mungkin bisa menghadapi seluruh Seoul karena semua anak buahnya sudah dihabisi oleh tim anjing gila. Dong Sik yang panik langsung membanting handphonenya. Ia memutuskan untuk segera mengubur Do Guang lalu meninggalkan Korea. Sementara itu, Do Guang menemukan handphone di lantai bagasi. Handphone milik sopirnya yang sempat ia kantongi sebelum mereka dicegat. Saat ia dimasukkan ke dalam bagasi, handphone itu terjatuh juga. Ia langsung menelpon. Yumi kemudian menelpon Wong Chul dan memberitahunya kalau Do Guang menelpon hingga mereka bisa melacak keberadaannya melalui GPS. Wong Chul langsung ngebut menuju lokasi yang diberitahu oleh si Yumi. Mobil yang dibawa Dong Sik adalah mobil pinjaman. Sayangnya, Do Guang hanya tahu warnanya dan bagasinya yang luas. Ia juga berkata bahwa ada 3 orang yang menculiknya. Kapten Go memberitahu ada semacam alat pengunci yang terhubung dengan kunci di bagasi. Do Guang menemukannya, tapi sialnya kunci itu macet dan justru membuat Do Guang semakin frustasi. Jung Moon akhirnya punya ide. Dia meminta Do Guang untuk menendang lampu belakangnya hingga rusak sehingga mereka bisa tahu di mana keberadaannya. Ternyata tim anjing gila berada tepat di belakang mobil itu. Dong Sik melihat spion dan menyadari bahwa mobil mereka sedang dikejar. Mereka berbelok-belok sehingga membuat Wong Chul tertahan mobil-mobil lain. Jung Moon yang melihat motor berhenti di pinggir jalan langsung menaikinya dan mengejar mobil si Dong Sik itu. Tanpa perlu waktu lama, ia berhasil memberhentikan mobil itu. Jung Moon turun dari motor dan langsung membuka pintu bagasi untuk menolong si Do Guang. Do Guang kaget karena Jung Moon ada di depannya. Saat Jung Moon berjalan menjauh, Do Guang mengambil pisau yang terletak di kursi Dong Sik dan diam-diam menghampiri si Jung Moon. Dia memanggil Jung Moon, dan saat Jung Moon menoleh, Do Guang langsung menyerangnya dengan pisau. Jung Moon terkejut. Ia bertanya, mengapa Do Guang melakukan itu? Wong Chul langsung berlari sekuat tenaga menolong Jung Moon. Ia bahkan memegang bagian tajam pisau yang dipegang oleh Do Guang agar tidak membunuh si Jung Moon. Wong Chul mengingatkan kakaknya bahwa Jung Moon telah menyelamatkannya. Seketika Do Guang marah dan berkata bahwa ini semua karena Wong Chul tidak mau membunuh Jung Moon. Jung Moon pun bingung mendengarnya. Wong Chul tidak mau mengalah dan genggamannya di pisau justru semakin erat. Dan akhirnya Do Guang menurunkan senjatanya. Jung Moon teringat saat Wong Chul menghilang. Setelah kembali, Wong Chul menatapnya dengan aneh dan kini dia tahu apa yang telah terjadi. Do Guang pergi dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada Kapten Go. Dia juga mengingatkan Wong Chul agar selalu berhati-hati karena sesaat lagi akan ada pisau yang akan menikamnya dari belakang. Mereka kembali ke gereja tua. Taiso berusaha menelpon Hyun tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Jung Moon bertanya pada Wong Chul tentang siapa penyuruh Do Guang. Tapi Wong Chul benar-benar tidak tahu. Seketika Jung Moon marah dan kecewa dengan Wong Chul. Ia bertekad untuk menanyakannya sendiri. Sementara itu, Yumi masih bingung mengapa Do Guang tidak menelpon layanan darurat, tapi malah menelpon Kapten Go. Ada hubungan apa di antara mereka? Kapten Go hanya diam dan berusaha untuk menghindar. Ia lalu mengadu pada Ketua Go Hyun. Tapi Ketua Go Hyun justru balik bertanya, apakah Yumi juga penasaran mengapa Kapten Go memilih 3 orang itu?
Menurut Ketua Gi-hun, ini bukanlah tingkatannya. Yang perlu dilakukannya hanya mematuhi dan membantu Kapten Gu. Para tim anjing gila kembali ke penjara. Jung-moon merawat lukanya. Tae-so menatap foto yang diberikan oleh gangster yang hendak menyewanya. Dan ternyata, itu adalah foto si Jung-moon. Hari berikutnya, tim anjing gila kembali berkumpul. Mereka menunggu Tae-so keluar dari penjara. Saat menunggu, Kapten Gu merasa ada ketegangan di antara Jung-moon dan si Wong-chul. Tak lama kemudian, Tae-so akhirnya datang. Ia diberitahu bahwa mereka telah menemukan Im Jong. Tae-so tertawa tak percaya saat menyusuri lorong rumah sakit menuju kamar mayat. Ia menenangkan diri sejenak dan membuka kain penutup mayat, dan Im Jong sudah benar-benar mati. Ia semakin bingung karena semua semakin menjadi suram. Bahkan, pertemanan mereka pun juga semakin retak. Dan Bad Guys episode 6 akhirnya selesai. Oke, episode ke-6 akhirnya sudah selesai. Bagaimana menurut kalian cerita dari film series The Bad Guys kali ini? Menarik kan? Asik kan? Tentu saja. Kalian para keponakan Madong Seok pasti penasaran dengan episode kelanjutannya. Tonton terus video Nobar dan tunggu episode selanjutnya. Kamsia.